Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai dan lain sebagainya di hari ini, pemirsa ya. Ya, kebetulan sekali hari ini ada kenaikan ya, ada lonjakan untuk harga cabai rawit, terutama adalah cabai rawit merah dan cabai merah, pemirsa. Oke, kita langsung saja review harga cabai hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah like, subscribe, dan komennya. Semoga menjadikan amal ibadah untuk Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada sayur kol, pemirsa ya. Sayur kol sekarang dijual dengan harga Rp7.000 per kilo ya. Untuk hari ini di pasar tradisional, untuk harga lopak ya atau selobor sekarang dijual dengan harga Rp6.000 per kilonya. Untuk harga timun ya pemirsa ya, timun sekarang dijual dengan harga Rp6.000 per bungkus ya, Rp6.000. Ada oyong masih dijual dengan harga Rp9.000 ya, Rp9.000 untuk harga oyong. Untuk harga terong ungu sekarang dijual dengan harga Rp8.000 untuk harga terong ungu. Dan untuk selanjutnya adalah harga ya sayur ini ya, upin ipin ya. Ya, di sini sayur upin ipin katanya ya. Dijual dengan harga Rp4.000 per ikat. Untuk harga jagung ya pemirsa ya, jagung sekarang dijual dengan harga ya Rp7.000 per bungkus ya. Jagung manis ini pemirsa. Ada sayur buncis sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan ya, sekitar Rp12.000 untuk harga sayur buncis per kilonya. Ada jengkol ya, jengkol per bungkusnya Rp5.000 pemirsa. Jengkol ya, untuk hari ini buah jengkol Rp5.000. Ada juga terong ya. Wih, keren banget pemirsa ya. Terong sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan Rp8.000 untuk harga hari ini. Ada tomat. Tomat sekarang dijual dengan harga Rp6.000 sampai Rp7.000 ya, tergantung mutu ya. Sekarang turun ya pemirsa ya, Rp6.000 sampai Rp7.000. Untuk harga wortel sekarang dijual dengan harga masih Rp9.000, turun sedikit. Rp9.000 untuk harga sayur wortel lah ya. Untuk harga ini ya, baby corn atau jagung muda ya, lentrai kalau di Jawa ya, dijual dengan harga Rp5.000. Untuk harga labu siam dijual dengan harga Rp2.500 per bijinya ya. Ini per biji ya pemirsa ya. Ada sayur kacang panjang masih dijual dengan harga ya yang cukup lumayan ya. Kacang panjang dijual dengan harga Rp14.000 per kilonya. Untuk hari ini sayur jasim dijual dengan harga Rp6.000 per kilonya untuk hari ini ya pemirsa ya. Ya, mari kita langsung mencari informasi yang lainnya pemirsa ya. Oke, untuk harga cabai rawit putih untuk saat ini dijual dengan harga ya lumayan tinggi ya, Rp19.000 untuk harga hari ini ya, maaf ya, di pasar tradisional untuk saat ini ya pemirsa ya. Selanjutnya adalah untuk harga cabai rawit hijau sekarang dijual dengan harga Rp28.000, hampir Rp30.000 ya di pasar tradisional untuk hari ini ya. Untuk harga saat ini ada juga iya cabai hijau ya pemirsa ya, hijau besar sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan yaitu Rp20.000 ya, sekarang naik Rp20.000. Ya pemirsa, ada cabai rawit merah ya, langsung saja kita review cabai rawit merah sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan fantas, Rp32.000 untuk harga hari ini ya. Sedikit demi sedikit naik ini untuk harga cabai ya. Oke, ada cabai merah sekarang dijual dengan harga Rp24.000 sampai Rp25.000 untuk harga hari ini di pasar tradisional. Sedikit demi sedikit naik pemirsa ya. Ada bawang merah sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan Rp26.000 sampai Rp30.000 ya untuk harga bawang merah di pasar tradisional untuk harga hari ini ya, saat ini ya pemirsa ya.